Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kita Calon Sukses Petualang. Hari ini kita berada di kediaman Bos Yadi. Ini beliau ini mau bikin Pertalite menjadi gas. Nah, eksperimennya seperti ini. Ayo Bang Yadi, apa yang diperlukan? Pertama-tama selang sama cabangnya. Aerator 2 biji. Aerator 2 biji atau pompa akuarium. Ya. Pemantik. Ya. Gunting. Dan ini tank regen ukuran 5 liter. Tuh. Selang. Cara bikinnya kayak gimana, Bang? Masukkan sini. Ya. Ini tergantung. Dan ini membutuhkan listrik, bosku. Kita ambil uap dari minyak Pertalite. Kita lihat cara rakitnya aja, bosku. Ini bagi ibu-ibu yang susah mencari gas, coba. Karena ini nggak mahal, bosku. Hemat. Nah, ini Abang Yadi atau Bos Yadi. Babang tampan. Kita lihat apakah eksperimennya berhasil. Oke. Ini banyak sekali membutuhkan selang-selang kecil, bosku. Oke, bosku, untuk alat-alatnya nanti kita tulis di deskripsi. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya-tanya, silahkan komen video ini di kolom komentar. Oke, bosku, seperti inilah perakitan minyak Pertalite yang kita butuhkan uap untuk menjadi api untuk memasak, kata beliau. Untuk saat ini aman digunakan. Nah, bosku, setelah kita kita hubungkan ke listrik, maka minyak Pertalite-nya menguap, bergerak-gerak, dan kita ambil uapnya. Nah, oke, bosku, kita saksikan apakah berhasil eksperimennya. Nah, kita saksikan. Nah, ternyata berhasil, bosku. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih, bosku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.